Siang, Bu. Siang, Pak. Saya Asri. Jadi kamu yang namanya Asri. Kurang ajar kamu. Kamu tidak membalas pesan-pesan saya. Kurang ajar kamu. Aku ini petugas bea cukai. Seharusnya kamu wajib membalas pesan-pesan saya. Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud kayak gitu. Maaf, maaf. Di sini saya coba membantu kamu ya. Supaya aman dari proses hukum. Kamu dikasih kemudahan, malah ngelunjak. Ngerti kamu? Ada apa ini, Bill? Siap, Bang. Orang ini nggak mau tanggung jawab, mau coba lari dia dari kasusnya. Saya nggak lari, Pak. Saya cuma beli laptop untuk hadiah adik saya karena harganya murah. Saya nggak tahu kalau... Oh, ilegal. Apa Ibu nggak mikir? Mana ada laptop semurah itu? Itu udah pasti ilegal. Saya nggak tahu, Pak. Niat saya cuma bantu adik saya bersekolah. Udah, Ibu tenang aja. Sekarang begini, lebih baik Ibu bayar saja pajaknya daripada kita lanjutkan ke proses hukum. Ini nomor rekeningnya. Pajak yang harus Ibu bayarkan sebesar 3 juta rupiah. 3 juta, Pak? Mana saya punya uang segitu sekarang, Pak? Tabungan saya pakai semua untuk kebutuhan sekolah adik saya, Pak. Kamu ini, kami nggak peduli dengan tabungan kamu. Kami udah berusaha membantu ya. Kalau emang nggak bisa, ya udah. Kita lanjut aja ke proses hukum. Kamu, apa? Dengarkan, Ibu, Ibu, kamu. Kita lanjut aja ke proses hukum. Ibu, Ibu, kamu, apa? Dengar. Ibu. Silahkan, Bu, diminum dulu. Ibu bisa ceritakan sebenarnya ada apa, Bu? Jadi gini, Pak. Kemarin saya beli laptop murah, kebetulan nemu di Instagram. Setelah saya beli, ada petugas bea cukai hubungi saya, Pak. Dia bilang kalau laptop itu ilegal dan saya harus bayar pajak. Saya ditelepon berkali-kali, Pak. Saya disuruh bayar pajaknya. Saya takut, Pak, karena dia ngancam saya terus. Dia bilang kalau saya nggak bayar, saya bakal dibawa ke ranah hukum dan bakal dipenjarakan, Pak. Tolong saya, Pak. Saya takut. Saya harus gimana, Pak? Lalu apakah sudah Ibu bayarkan, Bu? Belum, Pak. Makanya saya datang ke sini untuk konfirmasi ke Bapak Bea Cukai. Syukurlah, Bu. Karena memang sudah banyak penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Korbannya juga sudah banyak, Bu. Modusnya berbagai macam. Ada yang berawal dari online shop yang menjual barang murah. Ada juga yang mengaku bahwa barang murah yang dijual adalah barang lelang atau sitaan bea cukai. Kalau begitu, boleh saya lihat nomor rekening yang diberikan petugas tersebut, Bu? Oh, iya boleh, Pak. Ini ada chat dan nomor rekeningnya. Ini, Pak. Nah, jadi, Bu, bea cukai tidak pernah memberikan tagihan pembayaran pajak dengan memberikan nomor rekening pribadi seperti ini. Karena pajak yang seharusnya dibayar akan terbit nomor billing dan pembayarannya langsung masuk ke kas negara. Lalu gimana dengan kasus saya, Pak? Apakah ini termasuk penipuan juga? Iya, Bu. Ini sudah jelas penipuan. Ibu jangan transfer apapun ke orang ini. Dari nomor rekeningnya saja, sudah jelas ini bukan petugas bea cukai. Syukurlah, Pak. Hampir aja saya transfer pajaknya ke bea cukai gadungan itu, Pak. Ibu sekarang bisa lebih tenang dan bisa berhati-hati dalam membeli barang. Serta Ibu bisa laporkan penipuan ini dan memberikan nomor rekening penipunya agar dapat diproses oleh kepolisian. Oh gitu ya, Pak. Ini akan jadi pelajaran untuk saya, Pak. Makasih banyak ya, Pak, untuk informasinya. Dengan senang hati, Ibu.